Dua pengedar sekaligus kurir narkoba lintas provinsi di Kendari ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas menyita puluhan paket sabu. Dua pengedar masing-masing berinisial AI dan RB. Keduanya ditangkap di salah satu rumah kos dalam wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari keterangan para pelaku, barang haram itu diperoleh dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua tersangka merupakan pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu lintas provinsi. Polisi kini masih memburu satu rekan pelaku berinisial KM yang diduga sebagai pemasok narkoba kepada kedua tersangka. Tersangka pada tanggal 18 Mei kira-kira pukul 23.00 WITA di kontrakannya di daerah Tobuha, Powatu. Tersangka atas nama Ardi dan Muhammad Rajab dengan barang bukti yang kita amankan kurang lebih 95 gram. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 114, 112, junto 132 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara.